Halo Sobat BP. Dalam sektor tunggal putra, teknik return serve memang wajib dikuasai oleh setiap atlet. Bagaimana tidak? Teknik ini menjadi salah satu teknik serangan yang paling mematikan. Gak percaya? Nih, Anin berikan bukti. So, let's check it out. Kita mulai dari tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Ginting. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi, Jawa Barat ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di awal game kedua. Setelah Li Zijie dibuat terkecoh oleh teknik return serve miliknya. Di babak final turnamen yang sama, Ginting juga memperdayai Lu Guangzu dengan teknik mematikan tersebut. Momen ini terjadi di game kedua sebelum interval. Tak hanya itu, 3 tahun silam tepatnya di final Yonex Sunrise Open 2019, Ginting berhasil meraih poin ke-19-nya setelah Li Chuqiu dibuat diam bagaikan patung akibat teknik return serve Ginting. Berikutnya ada Li Zijie. Setelah jam smash silangnya yang keras, pebulu tangkis asal negeri jiran ini ternyata juga piawai dalam melakukan teknik return serve. Victor Axelsen yang menjadi korban tekniknya tersebut ketika mereka bertemu di final Yonex All England Open 2021 kemarin. Berikutnya ada tunggal putra Denmark, Anders Antonsen. Tertinggal jauh 10-18 atas Li Zijie, membuat tunggal putra ranking 3 dunia ini mengeluarkan teknik mematikan untuk mengejar ketertinggalan. Ia pun berhasil meraih poin setelah Li dibuat terkecoh oleh return serve miliknya. Selanjutnya Victor Axelsen. Menjadi tunggal putra terbaik dunia, tentunya Axelsen juga menguasai teknik ini. Salah satu buktinya ketika ia bertemu Li Zijie di quarter final Victor Denmark Open 2021. Li Zijie pun dibuat kelabakan dengan tekniknya ini. Bahkan sampai ngepel lapangan loh, Sobat BP. Di turnamen lain, tepatnya di semifinal HSBC BWF Quarter Finals 2021. Laksa Sen juga dipaksa ngepel lapangan oleh teknik mematikan milik Axelsen. Tapi berkat perjuangan keras pebulu tangkis India ini, ia berhasil meraih poin loh. Dan yang terakhir adalah legenda bulu tangkis Indonesia di sektor tunggal putra, Taufik Hidayat. Return serve peraih emas Olimpiade Athena 2014 ini juga banyak memakan korban. Yang pertama adalah tunggal putra ranking 6 dunia, Chen Long. Pebulu tangkis asal Cina ini dibuat terpukau oleh aksi Taufik Hidayat ketika bersua di final BWF World Super Series 2011. Berikutnya tunggal putra nomor 1 dunia saat ini, Victor Axelsen. Taufik Hidayat berhasil memperlebar jarak atas Axelsen muda di game pembuka setelah sang legenda mengeluarkan teknik mematikannya. Consistently very good.